ini dipotong aja, yang bagian ini kan agak-agak keras ini, potong ini, kemudian blendernya semua, sama kulitnya, blender semua. Dia bisa digunakan untuk membersihkan plak di jantung. Tanda orang yang ada plak di jantungnya apa? Ini sih ilmu tradisional sih ya, ilmu kampung, tapi bisa kita pakai. Indikatornya, salah satu indikatornya orang yang ada semacam plak di jantung itu adalah adanya karang gigi, kata guru saya. Ya. Adanya karang gigi. Karang gigi itu sebenarnya muncul gara-gara apa? Gara-gara asam. Asam muncul gara-gara apa? Lemak. Ya. Maka orang yang asam itu dia ngasih tanda. Orang-orang yang asam badannya, maka badannya ngasih tanda. Ada beberapa tanda orang-orang yang asam. Contoh apa? BAB-nya bau, menyengat, maaf. BAK-nya atau urinnya juga baunya tidak sedap.